buat suamiku. Selamatkan suamiku. Ingat, ingatlah sayang, janji kamu sama aku. Kamu gak akan ninggalin aku. Kamu harus bangun. Kamu harus sadar. Aku meminta maaf sama kamu, sayang. Aku minta maaf. Aku mencintaimu dengan jiwa dan ragaku. Terakhir tenagaku sudah aku pakai untuk memisahkan jiwaku. Semua sudah habis tenagaku. Aku perlu tempat untuk mengembalikan semua. Aku tidak bisa berubah menjadi ular. Kekuatanku lemah. Aku harus sembunyi. Lakukan yang terbaik, dokter. Saya mohon. Ah, Bapak, Ibu, mohon sabar ya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tolong dibantu doa ya. Karena pasien masih belum melewati masa kritisnya. Bapak, Ibu, sabar. Karena tim dokter kami akan menangani semaksimal mungkin. Baguslah. Jangan sampai dia sadar. Biar dia pingsan terus. Dan ini akan memuluskan rencanaku menguasai semua harta warisannya. Dokter, tolong selamatkan keponakan saya, dok. Itu keponakan kesayangan saya. Apapun yang dokter minta, saya akan siapkan. Sungguh, yang penting keponakan saya sembuh. Ya kan, Mbak? Bapak, Ibu, saya mau cek pasien dulu ya. Permisi, Pak. Ya Allah, Ihsan. Ya Allah. Tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Ya Allah, Ihsan. Pokoknya kita serahkan saja kepada Tuhan, Mbak. Aku yakin kok. Ihsan pasti bisa melewati masa kritisnya. Iya.
Aku tahu dia pasti kuat. Tapi Ben, aku takut dia kenapa-napa. Aku gak mau kehilangan Ihsan, Ben. Aku sudah kehilangan suamiku. Aku gak mau kehilangan dia. Aku gak bisa, Ben. Iya, Mbak. Aku tahu. Aku bisa merasakan itu, kok. Aku yakin Ihsan pasti kuat menghadapi semua ini. Aku yakin sekali, kok. Dan aku selalu berdoa supaya dia cepat mati. Sudah sadar ya? Anak. Betul, dia sudah sadar? Belum, belum. Ihsan belum sadar, Mbak, belum. Ada baiknya kalau Mbak pulang ke rumah dan istirahat di rumah. Ya. Biar saya menunggu. Enggak, aku mau nungguin Ihsan. Enggak, kita enggak tahu kapan sadarnya Ihsan. Lebih baik Mbak pulang daripada Mbak sakit, nanti semuanya jadi repot deh. Enggak, Ben. Aku pengen lihat Ihsan. Dokter belum mengizinkan kita untuk melihatnya, Mbak. Jadi keluarga belum bisa melihatnya. Sudahlah, Mbak pulang aja. Daripada Mbak sakit, nanti kalau si Ihsan sadar melihat Mbak sakit, nanti semuanya jadi berantakan deh. Iya kan? Aku akan cari cara supaya Ihsan cepat mati. Bagaimana, Dok? Kondisi keponakan saya? Maaf, Pak. Kami sudah melakukan yang terbaik. Okay. Tapi kondisi pasien malah turun. Oh. Sekarang masih koma. Oh. Bapak mohon sabar. Yeah. Tolong dibantu doa ya, Pak. Iya, Dokter. Saya sabar kok. Pokoknya yang terbaik buat keponakan saya. Baik, Pak. Saya permisi, Pak. Keponakan saya gak tega. Keponakan saya.
Maafin Bella ya, Ma. Bella masih gak mau tinggal sama Papa. Sayang, sampai kapan sih kamu gak mau maafin Papa? Kan kejadian itu udah lama banget. Please, kamu tinggalnya sama Mama ya. Mama mohon banget ya. Maaf, Ma. Bella belum bisa maafin Papa. Ya udah, kamu bisa tinggal di sini aja di rumah Tante. Itu kamar Rizka kosong. Ya. Sayang, Mama minta tolong dong. Mohon banget. Mama itu kangen sama kamu. Mama pengen kamu tinggal sama Mama ya, please. Mas Manu, aku datang untuk kamu, Mas Manu. Aku gak akan membiarkan kamu pergi. Mau ngapain lagi kamu kesini? Kembalikan roh suami aku, Nadine. Ada roh Mas Manu di dalam tubuh suamimu. Enggak akan. Jangan bikin aku marah. Ishan sudah mati sejak dia kecil. Roh suami aku yang membuat dia tetap hidup. Roh suamiku ada di dalam tubuh Ishan. Enggak akan pernah kamu bisa merebut lagi suami aku. Aku enggak percaya sama kamu. Nadine ngobrol sama siapa? Nadine? Kamu tadi ngobrol sama siapa? Aku gak ngobrol sama siapa-siapa. Mungkin kamu barusan dengar, mungkin pas aku lagi telepon aja. Oh, tadi kamu lagi telepon ya? Iya. Sorry ya kalau gitu. Gak apa-apa. Sekarang kamu pergi. Roh Mas Manu aman bersama aku. Si tadi. Kayaknya dari sini deh. Apa sih? Diam, Tante.
Nanti Bella. Tenang aja. Aduh, Bella biasa penanganin ular. Bella, Bella nanti kamu digigit. Hati-hati, hati-hati. Awas kamu digigitnya. Gak apa-apa, Tante. Bella biasa kok nanganin ini. Aduh. Ya. Ayo sini. Pulang. Bella, Bella, hati-hati, Bella.